Oke guys, di sini kita sudah berhasil mengubah kata sandi di akun Instagram dengan sangat mudah. Baik, kita langsung saja ke tutorial cara mengubah kata sandi di akun Instagram. Langkah pertama, kalian buka terlebih dahulu aplikasi Instagramnya. Kalian buka. Baik, di sini saya akan mencontohkannya menggunakan akun Instagram saya yang sudah lama tidak terpakai. Lalu selanjutnya, kalian pilih menu profil. Lalu kalian pilih tiga garis di samping. Kalian pilih. Selanjutnya, kalian pilih pengaturan. Yang paling bawah kalian pilih. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Kalian pilih saja ke menu keamanan. Kalian pilih. Oke, muncul lagi beberapa pilihan. Di sini kalian pilih keamanan login. Lalu selanjutnya kalian pilih kata sandi. Kalian pilih. Oke, di sini pihak Instagram mengirimkan tautan kepada email kalian yang terdaftar di akun Instagram. Oke, kita klik OK. Selanjutnya, kalian keluar dulu dari aplikasi Instagram. Lalu langkah selanjutnya, kalian masuk ke akun Gmail. Oke guys, di sini sudah ada tautan yang dikirim oleh Instagram. Kalian buka. Ini adalah tautan yang Instagram kirim ke alamat email kita. Lalu selanjutnya di sini kalian pilih reset password. Kalian pilih Instagram, kalian tunggu. Oke, di sini kita langsung saja memasukkan kata sandi baru. Di sini kalian masukkan saja kata sandi baru kalian. Oke, jika sudah, selanjutnya kalian masukkan sekali lagi. Guna untuk konfirmasi. Oke, jika sudah, kalian pilih checklist yang ada di samping. Oke, kita tunggu. Oke, di sini kita pilih simpan kata sandi. Oke guys, di sini kita sudah berhasil mengubah kata sandi di akun Instagram dengan sangat mudah. Mungkin sekian dulu untuk video tutorial kali ini. Support terus channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.